Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman, Bupati terpilih Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mengajak kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, bahwasanya COVID ini harus kita atasi secara bersama-sama. Salah satunya himbauan untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ini harus benar-benar dipatuhi. Kita berupaya bagaimana angka COVID yang di mana di Blora ini cukup tinggi, ini bisa kita turunkan. Upaya kita lakukan secara bersama-sama, bagaimana pemerintah mengajak seluruh stakeholder masyarakat, bersama unsur-unsur masyarakat, kami bersama Forkopimda terus melakukan sosialisasi, memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya bersama-sama mencegah COVID-19 ini. Kita bersyukur bahwasanya pemerintah punya program kaitannya dengan vaksinasi. Ini menjadi harapan baru, menjadi suatu penyemangat bahwasanya pencegahan dengan vaksin ini harus kita sukseskan. Mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan juga ke depan masyarakat ini mau untuk divaksin dan kita punya pertahanan atau antibodi untuk biar tidak kena COVID. Yang terpenting adalah terus kita mematuhi protokol kesehatan kepada masyarakat 3M. Ini upaya efektif untuk pencegahan COVID ini.